welcome back with me and this one of our custom built Kawasaki Vulcan 650 and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini gue udah selesaiin satu unit moge. Ini di belakang gue nih udah langsung, kita sebenarnya sih udah pernah garap ini mobil sebelumnya. Namun dengan adanya Om Bungsu di sini, gue ucapin thank you banget karena sudah percayakan motornya terus di Earth nih. Kita custom yang tadinya tuh ibaratkan kalau kalian mau lihat sebelum kita kerjain yang sekarang ini seperti apa ada di vlog sebelumnya, kalian boleh cek aja tuh. Itu menurut gue yang salah satu hal yang bisa membuat kita tuh mengkoreksi garapan kita di sini. Jadi ada track recordnya untuk mengembangkan dari satu unit ke unit yang berbeda seperti sekarang ini, tentunya butuh waktu dan keseriusan dalam memegang motornya juga. Nah, ya, sekarang yang gue present adalah ini review sekalian kali ya. Kalau buat kalian yang males lihat vlog sebelumnya, gue langsung cerita aja di sini apa aja yang udah dirubah sama Om Bungsu melalui tim Earth di sini. Let's go guys. Yang pertama, kita berhubung bisa lihat kalau di Indonesia punya Kawasaki Vulcan itu gak ada yang namanya windshield-nya. Sampai akhirnya gue sendiri pun di sini menciptakan salah satu produk yang kita custom sendiri juga di sini sampai akhirnya sudah tertempel dengan sangat manis. Dan tentunya ini berbasisnya dengan fiber guys. Dan tentunya kalau konstruksinya kalian mau lihat, ini mengikuti arah jalur stang. Jadi bukan yang windshield-nya itu dia paten, tapi lebih tepatnya tuh dia ngikut. Dan yang kedua kalau kalian mau lihat, ini adalah stang yang kita custom sendiri untuk membuat yang tadinya tuh si Kawasaki Vulcan itu seperti semi F hanger. Berhubung ini motor tuh motor touring basicnya guys, jadi kita customin sendiri juga sampai akhirnya riding posisinya tuh agak sedikit sporty alias mendungkuk ya guys ya. Kalau biar lebih jelasnya gue akan peragakan. Gue cocok gak sih pakai Vulcan? Kayaknya cocok juga ya. Cocok ya? Ya kan? Jadi ini posisinya tuh agak semi membungkuk guys. Emang ke arah lebih sporty, bukan yang seperti ini. Kalau Vulcan yang sebelumnya tuh seperti ini guys. Nah nanti mungkin kasih cuplikan aja di feeds biar penonton gak capek ke vlog lama ya kali. Dan lanjut yang kedua adalah spion, ini diganti nih guys. Ini model-model Rizoma yang ibaratkan ini kendaraan kalau kata gua udah anti tilang banget. Sampai akhirnya kita di sini pun juga apa nih membikinkan dudukan bracket untuk plat nomornya sendiri. Walaupun sebenarnya sejujurnya nih in my opinion sebenarnya ini nih ya gua nggak mau ngomong jelek ya. Tapi ini emang jelek sih. Ada begini nih aneh menurut gua, tapi berhubung kita warga Indonesia yang menghormati tata lalu lintas Indonesia, jadi kita terpaksa pasang demi tidak kena tilang. Dan lagian ada fungsi kedua yang mungkin kalau kita di sini mikir out of the box ya, ini menghalangi pantulan kerikil walaupun ada spakbor, mungkin air ya nggak langsung masuk ke wilayah radiator. Jadi ya sedikit lah masuk-masuk dikit, ceret-ceret dikit mah it's okay kali ya guys. Tapi di sini ya udahlah demi plat nomor nggak ditilang, oke kita pasang. Dan yang kedua part yang kita ketiga. Pertama ini, kedua stang, ketiga ini custom V grill guys. Ini custom V grill di mana gua menggunakan bahan plat. Kenapa gua menggunakan bahan plat? Karena ini motor akan melaju cukup kencang sehingga bisa membuat adanya percikan-percikan apa nih kerikil-kerikil batu ya, yang sehingga kalau menggunakan fiber takutnya nggak kuat guys. Ditambah lagi mesin 650cc ini bukan mesin yang sembarangan kalian bisa apa nih, ini nggak akan panas gitu. Tapi dengan adanya plat ini pasti awet banget dan kuat banget. Nah menurut kalian bentuk seperti ini cocok nggak, keren nggak? Kalau menurut gua keren banget guys. Nah itu part ketiga yang kita bahas. Dan yang terakhir mungkin not last but least, berarti alias ini part keempat yang kita custom. Kita kasih tahu kalian, kita custom spakbor belakang di sini guys. Ini berbahan fiber karena ini masih hitungannya tuh bukan yang harus menahan konstruksi beban atau enggak benturan yang cukup berat guys. Tapi ini emang konstruksi jok passenger-nya juga masih berfungsi dengan sangat baik. Dan lampunya kita custom. Kita menggunakan LED bar
yang 3-in-1. Jadi lampunya tetap ada merah tapi bisa nge-send juga kiri dan kanan gitu guys. Jadi ini customer part yang ke nomor 4. Yang terakhir mungkin yang sedikitnya mungkin nggak ada ya dijual di market Indonesia. Seperti biasa, we are a specialist di wilayah per-exosan alias per-knalpotan. Ini kebenaran Om Bungsu sendiri ngomong, ini kayaknya keren bro kalau kita bikin custom exhaust kalian. Sampai akhirnya yang kemarin dengan bentuk custom exhaust dengan single pipe, sampai akhirnya gue di sini melihat bahwa bentuk Vulcan itu gemuk banget di tangki depannya. Dan kayaknya bakal keren banget kalau kita bikin twin double pipe guys. Seperti ini hasilnya. Mungkin kalau untuk soal suara gue akan nyalain sekarang. Oke guys, jadi seperti itu suaranya. Yang di sini gue mendevelop bahwa orang-orang tuh banyak banget yang mengeluhkan bahwa Kawasaki Vulcan itu kalau udah ganti exhaust itu nggak ada suaranya. Sampai akhirnya di sini gue mendevelop knalpot yang ibaratkan suaranya tuh mirip banget ke Harley Davidson. Balik lagi ya, kiblatnya motor-motor touring yaitu Harley Davidson. Tapi berhubung ini Kawasaki, jadi kita sebut knalpot hampir Davidson guys, oke? Dan tentunya menurut kalian suaranya seperti apa? Menurut gua oke banget yang jelas. Ke performa juga kita sudah pertimbangkan dengan melalui ukuran pipa depannya yang kita masih samakan di sekitar ukuran 2 inch guys. Jadi buat kalian juga, I will let you know kalau kalian pengen mengeluarkan tenaga dari si motor itu sendiri, berhubung motor-motor moge seperti ini jarang banget yang namanya porting polish. Jadi kalian harus benar-benar hitung dulu dinding dalam si mesinnya, bukan dinding luar. Jadi kalau dinding luar, ibaratin kalian membuat si ins pipanya itu agak lebih kedodoran besar. Tapi emang looks-nya bagus. Berhubung di sini kita bicara soal performance dan look, jadi kita kawinkan dua ukuran pipa itu, 1,5 in ketemu 2 ins. Jadi kita lihat di sini, mungkin kalau di bawah, kalian bisa lihat tuh ukurannya kecil ya. Ini sekitar 1,5 inch guys pipanya. Sampai akhirnya di belakangnya sendiri itu kita naikin ada sekitar 2 inch dan ujung belakangnya juga 2 inch semua. Jadi kelihatannya besar padahal depannya kecil. Nah, itu adalah trik dalam kalian mau win-win solution antara performance ketemu looks. Itu menurut gua di sini. Menurut kalian gimana? Boleh banget komen di bawah. Ini udah selesai guys, dan langsung aja mungkin gue ucapin banyak terima kasih banget ke Om Bungsu. Thank you banget udah percaya terus nih dari awal perjuangannya. Dan tentunya kebenaran ini ada mobil Civic-nya juga yang dari awal Grace beli kita garapin di sini dengan menggunakan body kit Earth punya nih guys. Jadi ini benar-benar udah tim Earth banget di sini. Gue ucapin thank you banget, Cirebon pride banget, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa joining event stand up together bareng kita ya. Oke, mungkin kalian juga kalau mau lihat-lihat koleksian baju kita, it's a promo time guys. Ini berhubung ada adik gua juga lagi nonton gua ngevlog. Oke, boleh sundul, sundul. Lah. Kali ini gue yang sendirian tepuk tangan. Oke, jadi kalian boleh cek aja langsung di Instagram kita @earth.industry. Karena di sini tadi kita sendiri juga kewalahan banget guys. Banyak banget yang ngeborong baju kita di sini. Karena juga it's a limited. Jadi kita nggak ada produksian kedua, bahkan ketiga nggak ada. Jadi cepet-cepetan cek aja langsung di all digital media kita.
cek dan langsung check out guys. Oke, dan tentunya kita di sini juga punya 7 Instagram yang telah menjadi 8. Ada kafe di sini. Kalian boleh cek langsung di Earth Space. Kalian bisa enjoy chillin, catch the sunset, senja mungkin. Ini udah the most favorite place in our area. So, kalau ada yang mau cobain langsung datang aja dan kita berani jamin makanan minuman kita ini the best guys. Oke, mungkin hari ini cuplikan tentang customized Kawasaki Vulcan by Earth Motoclan segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye bye.